Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustawati. Kita dari kelas 11 PS3. Kita di sini akan mewawancara tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Apa yang diperkenalkan kepada Rasul? Iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah Rasul Allah. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi? Nabi adalah yang diberi wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri dan tidak digunakan untuk kekuatnya. Apa yang kamu ketahui tentang Rasul? Rasul manusia pilihan Allah yang diangkat oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman yang diberikan oleh Allah untuk sebagai pedoman hidup manusia. Rasul mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Apa yang kamu ketahui tentang sifat wajib dari Rasul? Sifat wajib dari Rasul yaitu siddiq, amanah, tabligh, fathonah. Apa yang kamu ketahui tentang sifat mustahil dari Rasul? Sifat mustahil Rasul itu ada siddiq, pengkhianat, hikmat, baik-baik. Bersyukur kepada Allah adalah kesehatan, hidupnya tentram, aman dan damai, mengamalkan apa yang telah disampaikan Rasul, menerapkan perilaku mulia dari Rasul, selalu menjadikan para Rasul sebagai barometer atau perimanan. Sekian wawancara dari kita. Apabila ada salah, kami mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.